Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wabaat, saya cintai yang saya muliakan keluarga besar daripada almarhum Kyai Haji Ridwan. Saya cintai yang saya muliakan al-Habib Khalid bin Shahab beserta para habaib-habaib yang lain, Habib Tariq bin Shahab beserta seluruh para habaib, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa lama. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Kita duduk di ini majlis dalam rangka acara haul daripada Kyai Haji Ridwan. Saudara-saudara, haul itu punya tiga makna. Haul yang pertama artinya daya, upaya. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang kedua maknanya sekitar atau sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang ketiga maknanya satu tahun. Jadi setiap perputaran waktu satu tahun itu namanya haul. Setiap perputaran waktu satu tahun itu namanya haul. Nah, yang kita maksudkan haul di sini adalah mengenang setiap satu tahun daripada orang soleh. Mengenang satu tahun setiap daripada orang yang beriman kepada Allah. Sangat banyak sekali acara-acara haul. Di Jakarta ada haul Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar batang. Haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada haul Habib Kunjung. Ada haul Habib Ali Kuitang. Ada haul Habib Ali bin Hussein Al-Abbas. Ada haul Kampung Bandan. Kemudian di Empang Bogor ada haul Habib Abdullah bin Hussein Al-Abbas. Di Sukabumi ada haul Habib Syekh Al-Abbas. Kemudian di Jawa Tengah ada hal Haddad. Kemudian ada hal Pekalongan. Ada hal di Jogja, Habib Tempel. Di Jawa Timur ada hal Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik. Hal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kemudian hal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Hal Habib Hasan bin Ahmad Baharun Bangil. Hal Habib Ja'far bin Syekhun Al-Segaf Pasuruan. Kemudian hal Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi. Sampai di Sulawesi ada hal Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di Manado ada haul saya punya datuk Habib Alwi bin Abdurrahman bin Smith. Kemudian di daerah Tondano Minahasa ada haul Habib Abdullah bin Umar Segaf. Sampai daerah Singapura ada haul Al Habib Nuh Al Habsyi. Haul adalah ajaran para habaib. Haul adalah ada kebiasaan daripada para habaib, yakni mengenang satu tahun daripada setiap kematiannya orang soleh. Jadi namanya haul itu untuk orang soleh, untuk orang yang beriman, untuk orang yang bisa kita ambil ibrah, hikmah, intifa, i'tibar daripada kisah hidupnya. Tidak ada orang semasa hidupnya mabok, semasa hidupnya mencuri, mati dalam keadaan maksiat, terus dihauli. Tidak ada apa pelajaran apa yang bisa kamu ambil. Ada seorang perempuan melacur, sepanjang hidupnya melacur, sampai mati dalam keadaan melacur, belum taubat. Terus begitu mati, dihauli satu tahun. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Jadi yang namanya haul adalah untuk orang-orang soleh. Di dalam acara haul dibacakan manakib. Manakib itu jamak, mufradnya manqabah, artinya sejarah, teladan, yaitu kisah-kisah hidup yang apa yang baik daripada sahibul haul. Diceritakan bagaimana ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya. Agar apa? Agar kita yang hadir bisa mengambil iktibar, ibrah, hikmah, intifa, ilmu, faedah. Mengambil manfaat, mengambil pelajaran daripada kisah sahidup hal. Daripada kita apa? Agar kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai gutwah, sebagai teladan, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bertanya, loh Beb, apa dalilnya hal? Ini kan banyak wahabi-wahabi sekarang ini. Hal bid'ah. Maulid bid'ah, ziarah bid'ah. Sama kayak ada satu ustaz, baru saya lihat tadi siang videonya dikirim.
Yang di mana itu Ustaz? Siapa namanya itu? Siapa namanya? Ustaz siapa? Itu Ustaz nggak pernah belajar tafsir itu Ustaz. Goblok itu orang itu. Itu orang tidak punya akhlak dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Dia bawa surat wadduha wadduha walalida saja mawaddaka rabbuka makala wala akhradaka lak wala sawfa yuhtika rabbuka fadarda alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah menemukan engkau dalam keadaan yatim, kemudian Allah lindungi engkau? Dalam tafsir Baghawi, yaitu tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi, dijelaskan di situ bahwasanya itu ayat alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi Muhammad SAW, beliau, ayah beliau meninggal ketika beliau berada dalam kandungan ibunya. Makanya disebutkan beliau anak yatim. Makanya Nabi abal yatama wal masakin. Nabi itu bapaknya anak yatim. Bapaknya orang miskin. Kenapa? Karena Nabi sendiri pun yatim. Di umur 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunda beliau. Itu Sayyidatuna Aminah. Sehingga beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dan dirawat oleh Ummu Aiman. Abdul Muttalib meninggal. Beliau dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Bahkan pamannya Abu Talib, kakek beliau Abdul Muttalib, menyayangi beliau melebihi kesayangannya. Melebihi sayang dan cinta kepada anak-anaknya yang lain. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa di sini Allah lindungi beliau. Allah memberikan anugerah kepada beliau. Kepada siapa? Bukan kepada Nabi Muhammadnya. Kata Imam Baghawi, kepada Abu Talib yang ketika itu menjaga beliau. Abu Talib orang susah. Abu Talib orang susah, orang miskin, gak punya apa-apa. Tapi ketika beliau merawat Nabi Muhammad, Allah berikan rizki yang banyak kepada beliau. Itu yang pertama. Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus ayat selanjutnya. Wa wajadaka dhalam fahada. Ini yang dia bawa. Wa wajadaka dhalam fahada. Dan bukankah kami menemukan engkau dalam keadaan tersesat, kemudian kami berikan petunjuk. Terus dia enggak baca tafsirnya. Dia enggak baca asbabun nuzulnya. Maksudnya dhal, tersesat di sini. Bukan berarti Nabi itu sesat. Bukan berarti Nabi itu tidak tahu apa-apa. Imam Baghawi bilang, yang dimaksudkan tersesat di sini, Nabi Muhammad di masa kecilnya, beliau pernah tersesat di lereng-lereng Mekah. Akhirnya di waktu itu tengah malam gelap, Nabi Muhammad tersesat di lorong-lorong Makkah. Allah berikan beliau petunjuk sehingga beliau bisa sampai kepada tempat yang beliau ia tuju. Bukannya beliau tersesat, bukannya Nabi enggak beriman kepada Allah. Bukan Nabi tersesat berarti Nabi orang bodoh, orang goblok yang enggak tahu apa-apa. Kemudian Imam Baghawi berkata, maksudnya fadhalla tersesat di sini Nabi Muhammad ketika beliau di umur 8 tahun, beliau menaiki an-naqatu. An-naqatu yakni onta betina. Beliau naik onta betina bersama paman beliau Abu Talib. Itu beliau ingin pergi ke Syam. Nah, di tengah perjalanan waktu itu gelap. Kemudian beliau dan pamannya tersesat. Siapa yang menyesatkan? Iblis. Iblis sesatkan Nabi. Akhirnya Allah perintahkan Jibril untuk meniup iblis itu. Sehingga iblis tertiup jauh sampai ke Basrah. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada Nabi. Sehingga beliau sampai ke tempat yang beliau tuju, yaitu Syam. Makanya belajar goblok. Belajar bodoh. Ngomong sembarangan bilang Nabi itu dulunya sesat. Terus Allah kasih petunjuk. Ini orang goblok begini itu. Terus dia bilang, oh berarti kalau ngerayain maulid, Nabi kan baru lahir. Nabi kan tersesat baru lahir, enggak tahu apa-apa. Berarti sedang merayakan maulidnya orang yang sesat. Ini ustaz goblok, kiai goblok, sampaikan sama dia. Saya tantang dia depan. Saudara-saudara, jadi ingat ya. Tadi dalam kitab Ma'alimut Tanzil al-Imam Baghawi dan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, maksud daripada tafsir ayat wa wajadaka dhallam fahada, dan kami menemukan kamu
dalam keadaan tersesat, kemudian kami berikan petunjuk. Maksudnya apa tadi? Udah saya jelasin. Menurut Imam Baghawi dan menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, maksudnya yang pertama, Nabi Muhammad waktu ketika masih kanak-kanak beliau tersesat di lorong Mekah, kemudian Allah berikan petunjuk sehingga beliau bisa pulang kembali ke rumahnya. Yang kedua, ketika beliau sedang menaik onta betina dengan pamannya, kemudian beliau tersesat di jalan menuju Syam, datang iblis menyesatkan arah beliau, kemudian Allah perintahkan Jibril tiup itu iblis sampai ke Basrah sehingga Nabi tidak tersesat dan sampai ke negeri Syam. Bilang sama si Ustadz goblok tadi ya, kamu rekam, kasih tunjuk sama si Ustadz goblok itu. Kalau gak terima, bilang berantem aja sama saya. Gak usah debat, berantem satu-satu, kita lihat siapa yang mati. Jadi Ustadz congor kok gak bisa dijaga. Ngomong Nabi itu sesat, maulid sesat. Ustadz apa namanya itu? Ustadz apa?